قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwani fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian sehingga di kesempatan ba'dal maghrib hari ini, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama pembahasan akidah dari pokok-pokok akidah yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan fikih syafi'i dari Matan Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Baik, kita masih melanjutkan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini apa yang dikatakan kemarin dari perkataan Imam Ibnu Qudamah. Wa minas sunnati taradi an azwajir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pokok ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan keridhaan bagi istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan keridhaan bagi istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummahatil mu'minin, yang kita sebut dengan ummahat al-mu'minin, yaitu ibu-ibu dari kaum beriman, ibu-ibu dari orang beriman. Al-mutahharati, yang disucikan. Wal-mubarra'ati, yang dilepaskan dari berbagai macam tuduhan. Mingkulisu, dari berbagai macam tuduhan jelek. Ufaddiluhunna Khadijatu bintu Khuwailid, yang paling utama di antara mereka itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Lalu juga Aisyatu wa Aisyatu As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Dan juga yang punya keutamaan lagi dari istri-istri Nabi SAW adalah Aisyah, yang terkenal sangat jujur dan benar-benar meyakini ajaran Nabi SAW, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Allati bara'ahallahu fi kitabihi, yang dimana Allah telah menyucikannya di dalam kitabnya. Zawjun Nabi SAW fi dunya wal akhirah, ia adalah istri Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Faman qadzafaha bima barra'aha Allahu minhu faqad kafara billahi al-'azim. Siapa yang masih menuduh Aisyah itu berzina, menuduh Aisyah itu berselingkuh, padahal Allah telah melepaskan dari tuduhan tersebut, telah membersihkan Aisyah dari tuduhan tadi, maka ia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Nah, sebelum kita lihat perkataan detailnya tadi dan kita rinci, kita masih seputar pembahasan rincian dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin? 11. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah binti Jama'ah, yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, yang keempat Hafsah binti Umar, yang kelima Zainab binti Khuzaimah, yang keenam Zainab binti Jahsy, yang ketujuh Ummu Salamah, yang kedelapan Ummu Habibah, yang kesembilan Juwairiyah binti Al-Harith, yang kesepuluh Sofiyah binti Huyai, yang kesebelas Maimunah binti Al-Harith.
Kita sudah sampai berapa istri? Baru dua. Baru dua ya. Sampai pada keutamaan Khadijah dan Saudah. Sekarang keutamaan Aisyah. Sekarang istri Nabi SAW, Aisyah. Sedikit tentang Aisyah. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Nama kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Nama kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Padahal ingat ya, Aisyah tidak punya keturunan. Namun tetap masih diperbolehkan memakai nama kunyah walaupun tidak punya keturunan. Ummu kan artinya ibunya siapa? Padahal dia tidak punya anak yang bernama Abdullah. Terus dinikahi, Aisyah dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia 6 tahun. Pada usia 6 tahun. Lalu digauli pada usia 9 tahun. Lalu digauli pada usia 9 tahun. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika Aisyah berusia 18 tahun. Rasul SAW meninggal dunia ketika Aisyah berusia 18 tahun. Berarti dari digauli sampai Rasul SAW meninggal dunia berarti kira-kira berapa tahun? 9 tahun. Ya, 9 tahun berarti ini rata-rata bersama Nabi. Karena sebelum balik itu, ya kalau tidak salah Aisyah belum diserahkan dulu. Namun sudah menjadi istri Nabi SAW. Lalu Aisyah meninggal di Madinah. Dan dikuburkan di pemakaman Baqi'. Ketika itu berusia 58 tahun. 58 tahun. Nah, gambaran singkat seperti ini bisa dilihat penjelasan tentang istri-istri Nabi SAW. Ada penjelasan singkatnya di kitab Jala'ul Afham karya Imam Ibnu Qayyim. Karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu jelaskan secara singkat ketika kitab itu menjelaskan tentang solawat. Itu buku solawat dari Ibnu Qayyim. Menjelaskan mana solawat yang paling utama dan waktunya itu kapan saja. Konsekuensinya juga berarti menyebutkan tentang solawat juga kepada keluarga Nabi SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga kepada keluarga Muhammad. Nah, berarti beliau jelaskan juga tentang keluarga Nabi. Di situ jelaskan tentang istri-istri Nabi SAW. Nah, di antara keutamaan Aisyah sekarang. Keutamaan Aisyah. Aisyah. Tadi juga telah disinggung oleh Ibnu Qudamah, Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara buktinya, di antara istri yang lain menyerahkan jatah malamnya kepada Aisyah. Seperti kemarin kita singgung Saudah. Saudah juga karena sudah sepuh. Kemarin dinikahi Nabi SAW usia berapa? Saudah janda berapa tahun? 50 ya? 55 tahun. Nah, jatah malamnya dia serahkan kepada Aisyah. Juga kalau
orang-orang ingin memberikan hadiah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mempaskan dengan malam giliran Aisyah. Mereka mempaskan dengan malam giliran Aisyah, biar Nabi SAW itu suka ketika itu dengan pemberian mereka. Oh, ini pas dengan Aisyah, ini giliran istri yang Nabi SAW cintai. Pas itu hadiah, entah dari istri yang lain atau entah dari orang-orang luar, ya, berikan hadiah pada Nabi SAW, dipaskan dengan malam gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan yang kedua, Aisyah adalah istri satu-satunya yang dinikahi ketika gadis atau perawan. Aisyah adalah satu-satunya yang dinikahi ketika gadis atau perawan. Namun yang lainnya, apa yang dinikahi oleh Nabi SAW? Janda. Berarti bisa memilih gadis atau bisa memilih janda. Tergantung, depend on you. Mau milih apa, terserah. Kadang ada yang memutuskan memilih gadis, namun ada yang mungkin pilihannya ini beda daripada, sudahlah saya cari janda sajalah, saya ingin menolong para janda. Nah, kalau dia ditinggal mati suaminya, berarti nolong anak yatim. Kata Nabi SAW, ana wa kafirul yatim kahatain. Aku dan penyantun anak yatim bagaikan dua jari ini. Nabi SAW bersyarat dengan dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Berarti kan nolong kan itu? Iya kan? Iya. Namun sini tidak bicarakan tentang janda kaya di sini berarti ya. Juga bukan janda yang diceraikan di sini. Ini kalau dengan yatim ya berarti orang tuanya atau bapaknya meninggal dunia, kemudian meninggalkan istri dan anaknya tadi. Kemudian keutamaan yang ketiga, keutamaan yang ketiga ini dari sisi kisah di sini, Aisyah tadi disebutkan juga oleh Ibnu Qudamah, dibebaskan dari tuduhan bohong bahwa Aisyah berselingkuh. Aisyah dibebaskan dari tuduhan bohong bahwasanya ia berselingkuh. Peristiwa ini disebut dengan hadisul ifki. Peristiwa ini disebut dengan hadisul ifki. Ini yang disebut dalam surat An-Nur ayat 11-20. Surat An-Nur ayat 11-20. Dan di situ kita bisa pelajari dari An-Nur 11-20 tentang hikmah-hikmah kenapa, bagaimana kita menghadapi gosip, fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Itu diajarkan dari surat An-Nur ayat 11-20 tadi. Jadi ayat ini membicarakan khusus Aisyah saja, dia disucikan dari itu setelah Aisyah itu nunggu beberapa waktu sampai ayat ini itu turun. Karena sebelumnya giliran Aisyah itu pergi bersama Nabi SAW, namun di sini pergi ketika perang. Lalu ketika pulang, ya, kemudian Aisyah ketika itu diturunkan karena ingin buang hajat. Nah, ketika ingin buang hajat, orang-orang yang bawa tandunya Aisyah itu kira Aisyah sudah di dalam. Karena adanya Aisyah dengan tidak itu sama saja. Aisyah itu katakan dulu para sahabat wanita itu biasanya makannya sedikit. Ya, dulu. Kalau sekarang, wallahu a'lam. Ya. Dulu itu makannya sedikit. Makanya ketika dipikul, wah ini kayaknya ini Aisyah sudah ada ini. Ayo jalan. Oh, jalan ketika itu. Aisyah tertinggal dan ketika itu Aisyah itu lagi cari-cari kalungnya yang hilang. Dia cari-cari, wah ditinggal dan dia kemudian menangis ketika itu. Datanglah seorang sahabat namanya Sofwan. Dia telat di belakang, kemudian lihat, ini kayaknya saya dulu tahu ini Aisyah ini seperti ini pasti ini Aisyah. Sebelum Aisyah itu berhijab sempurna, dia tahu ini Aisyah dulu. Mungkin teman kecilnya atau apa dulu pernah lihat. Maka dia tegur Aisyah, kamu telat seperti ini, sudahlah naik hewan tunggangan saya. Tanpa banyak bicara,
dan tidak terlalu banyak obrolan yang banyak ketika itu, memang tidak ada obrolan yang banyak ketika itu, kemudian jalan. Padahal tadi ada pelajaran penting di sini, harusnya yang bawa tandu itu ngomong kan, ada Aisyah atau tidak kan? Aisyah sudah masuk apa belum? Namun enggak ngomong kan? Cuma pegang saya gini, tanda bahwasanya percakapan antara laki-laki dan perempuan dulu itu sangat dijaga sekali, apalagi pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan, tidak bebas gitu ngobrol. Kalau zaman sekarang gimana? Hah? Gimana zaman sekarang? Ya, dia bukan hanya mau ngobrol, mau selfie dengan antum juga gitu. Ya. Ayo Mas selfie Mas gitu. Nah, ini lebih daripada itu. Dulu sampai seperti itu. Jaga sekali. Harusnya kan tanya, penting ini darurat ini. Aisyah sudah dalam apa belum ya? Enggak nanya-nanya, sudah dipikul, oh sudah. Ini kayaknya Aisyah sudah dalam ini. Kemudian jalan. Itu juga penting sekali, banyak ngobrol dengan Aisyah ketika Aisyah itu ketinggalan seperti itu, mau dinaikkan ke hewan tunggangan, dia cuma katakan, saya sopan cuma katakan, sudah kamu naik ke hewan tunggangan saya, kita jalan pulang ke kota Madinah. Tidak banyak ngobrol dan percakapan yang banyak selama perjalanan. Nah, sampai di kota Madinah, sudah tersebar gosip, nah itu lihat Aisyah itu pulang sama siapa, pasti dia sudah selingkuh, pasti dia telah berzina. Nah, namun Aisyah tidak tahu berita ini. Satu bulan dia jatuh sakit, karena mungkin perjalanan jauh. Satu bulan Aisyah jatuh sakit. Baru setelah satu bulan, dia melewati suatu peristiwa, ada seorang wanita yang namanya Ummu Mistah, akhirnya tidak sengaja menyampaikan tentang gosip tadi. Satu bulan gak dengar berita. Satu bulan gak dengar berita gosip tadi. Kalau zaman sekarang gimana? Bisa gak berita gosip itu tersebar? Sangat-sangat bisa sekali. Bahkan ditambah bumbunya juga. Ya. Satu bulan tidak mendengar berita. Kemudian Aisyah dapat dari Ummu Mistah bahwasanya, Aisyah, kamu ini sudah dibicarakan orang banyak, kamu itu dituduh selingkuh. Jambah sakit lagi. Sampai Rasulullah SAW tidak ngobrol dengan Aisyah, tidak menegur seperti biasanya, cuma tanya keadaan Aisyah, sudah bagaimana keadaanmu, sudah seperti itu saja, tidak banyak bicara saat itu. Lantas Aisyah saat itu pergi ke rumah orang tuanya, minta izin pada Rasulullah SAW, dan ketika itu dia curhat kepada orang tuanya, sampai dia menanti pembersihan namanya, bahwasanya tuduhannya tidak benar. Rasulullah SAW naik mimbar, Rasulullah SAW kemudian dialog dengan para sahabat, ini kok tega sekali ada yang berbuat ini pada keluarga saya. Para sahabat ada yang ketika itu agak sedikit emosi, kemudian membela Nabi SAW, kalau memang itu dari suku kami, kami siap untuk membunuhnya. Semua naik emosi seperti itu. Akhirnya turun ayat, mulai dari surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Nama Aisyah ketika itu dibersihkan dari tuduhan tadi. Nah, Aisyah senang sekali dan masalahnya itu kemudian selesai. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu bersabar menghadapi cobaan seperti tadi, seperti tuduhan fitnah, tuduhan gosip, tuduhan yang tidak benar seperti tadi, Allah akan lepaskan tuduhan tadi. Aisyah begitu sabar sampai ayat tentang dirinya sendiri itu turun. Ya, itu yang disebut dengan hadisul ifki tadi. Ya. Kemudian sudah keberapa? Faedah keberapa lagi? Keutamaan keberapa? Keempat. Sekarang keutamaan yang kelima. Sekarang keempat. Ya, keutamaan yang keempat, para sahabat itu biasa meminta fatwa. Para sahabat biasa meminta fatwa ketika ada masalah kepada Aisyah. Meminta fatwa ketika ada masalah dan bertanya kepada Aisyah. Contoh, Aisyah itu terkenal sekali teliti dalam masalah hadis. Lafaz ini dia perhatikan baik-baik, karena memang dia menukil hadis dari Nabi SAW itu bukan dari orang ke orang, namun dengar langsung dari Nabi SAW. Sehingga dia lebih mutkin. Jadi mutkin ini artinya lebih teliti. Oh, tahu ini pakai kalimat ini, dia sudah paham. Nah, ketika sahabat itu pada kebingungan, ini hadisnya itu seperti apa, mereka datang kepada Aisyah kemudian bertanya. Maka seperti dikatakan oleh Abu Musa, kami tidaklah ada masalah, kami tidaklah dapat suatu masalah tentang hadis,
kami mengalami kebingungan ketika itu mengenai hadis, maka kami segera tanyakan kepada Aisyah, dan kami ketika itu mendapatkan ilmu yang baru. Artinya memang Aisyah sangat-sangat unggul sekali dalam masalah hadis, dan Aisyah itu orang nomor 4 yang punya hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Hurairah yang nomor 1, nomor 2 itu Abdullah bin Umar, nomor 3 itu Anas bin Malik, nomor 4 itu Aisyah. Kalau rincian hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah 5374 hadis. Kalau yang dari Ibnu Umar 2630 hadis. Kalau dari Anas bin Malik ini pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2286. Kemudian terakhir Aisyah meriwayatkan 2210 hadis. Abu Hurairah berapa? 5374. Kemudian Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar berapa? 2630. Kemudian Anas bin Malik 2286. Kemudian Aisyah 2210. Dari nomor 4. Ya, ini sudah menunjukkan keunggulan Aisyah dan bagaimana kecerdasan Aisyah. Kemudian yang kelima, ada satu lagi yang kelima ini, syariat tayamum itu ada lantaran Aisyah. Syariat tayamum itu ada lantaran Aisyah. Ada kisah seperti ini, Aisyah pernah meminjam sebuah kalung dari Asma, lalu kalung itu hilang. Rasulullah SAW lantas mengutus orang-orang mencari kalung tadi. Kemudian masuklah waktu sholat sementara tidak ada air. Tidak ada air bersama mereka, lalu mereka pun sholat. Kemudian mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Allah pun menurunkan ayat tayamum. Allah pun menurunkan ayat tentang tayamum. Maka ada seorang yang bernama Usaid bin Hudair berkata kepada Aisyah, jazakillahu khairan, semoga Allah memberi kebaikan kepadamu. Wallahi ma nazala bika amrun takrahinahu illa ja'alallahu dzalika laki wal muslimina fi khairah. Tidaklah, demi Allah, tidaklah menimpamu sesuatu yang engkau benci. Ada suatu masalah saja turun ayat tentang hal itu, ya, melainkan Allah nanti akan turunkan ayat tentang hal itu, dan nantinya engkau dapat kebaikan dan kaum muslimin juga mendapatkan kebaikan dari peristiwa tadi. Aisyah ada masalah saja, kalung hilang, ayat turun. Ya, Aisyah ada masalah saja, kalungnya tadi apa? Hilang, ayat turun. Ayat tentang apa tadi? Tayamum. Karena masuk sholat berikutnya tidak ada air. Apa yang dilakukan kalau gitu? Turunlah ayat tentang tayamum tadi. Nah, satu lagi keunggulan dari Aisyah yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di rumah Aisyah pada giliran harinya, lalu di pangkuan Aisyah, lalu dikuburkan di rumah Aisyah. Jadi meninggal di rumahnya Aisyah. Ya, pas meninggal itu di rumahnya Aisyah, sakaratul mautnya berarti di situ. Kemudian pada giliran harinya Aisyah meninggal di pangkuan Aisyah. Karena ketika Nabi SAW meninggal dunia di pangkuan Aisyah, ketika itu Nabi berisyarat untuk mau pakai siwak. Kemudian beliau lihat ada saudara dari Aisyah itu lagi pakai kayu siwak, Nabi beri syarat, saya mau juga seperti itu. Kemudian Aisyah segera keluarkan kayu siwak, kemudian dia serahkan pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW meninggal dunia ya dalam keadaan bersiwak juga, tanda beliau menjaga bau mulutnya sampai meninggal dunia. Nah, kemudian dikuburkan juga di rumah Aisyah. Jadi Nabi SAW bukan dikubur di Masjid Nabawi,
namun dikuburkan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bukan dikubur di Masjid Nabawi. Ini berbeda. Kalau dikubur di Masjid Nabawi, ya, maka tentu nanti kuburnya itu di luar dari bangunan. Namun sampai saat ini tetap di dalam bangunan saja, dan bangunan rumah Nabi SAW atau rumah Aisyah tadi itu berbeda dengan bangunan masjid. Dan tidak ada satu orang pun boleh sholat di dalam rumah Aisyah tadi, di dalam rumah Nabi SAW tadi. Berarti itu bukan area masjid. Ya, di luar itu baru nanti masuk area masjid. Namun perluasan Masjid Nabawi memang sampai situ, karena dekatnya rumah Nabi SAW dengan Masjid Nabawi. Berarti berapa keutamaan tadi? 6. Nah, sekarang istri yang berikutnya, Hafsah binti Umar. Hafsah adalah putri Umar. Suami sebelumnya bernama Khunais. Suami Hafsah sebelumnya bernama Khunais. Meninggal dunia ketika perang Badar. Meninggal dunia ketika perang Badar. Dan akhirnya menjanda pada usia 18 tahun. Akhirnya si Hafsah tadi, istri Nabi SAW Hafsah, itu sebelumnya menjanda pada usia 18 tahun. Nah, kemudian sekarang ayahnya kebingungan, ini kasihan putri saya ini menjanda. Sekarang siapa yang sekarang mau mengurusnya setelah ini? Akhirnya pertama ditawarkan dulu kepada Abu Bakar dan Utsman. Ini tanda bahwasanya boleh orang tua dari perempuan menawarkan putrinya kepada orang soleh. Jadi cara melamar itu bukan hanya laki-laki datang ke tempat perempuan, namun bisa bentuknya adalah dari orang tuanya yang tawarkan langsung kepada laki-laki yang dia anggap di sini bisa bertanggung jawab pada putrinya. Enakan yang mana kalau begitu? Ditawarkan atau menawarkan diri? Hah? Ditawarkan. Namun tunggu sampai kapan mau ditawarkan? Nah, Abu Bakar dan Utsman enggan ketika itu, karena sudah tahu ini Rasulullah SAW ini sudah mau lamar Hafsah. Ya, Rasulullah SAW mereka sudah tahu dari kabar-kabar ini Rasulullah SAW nanti mau maju ini. Maka Abu Bakar tidak mau menerima, Utsman juga tidak mau menerima. Akhirnya Rasulullah SAW menikahi Hafsah pada tahun 3 Hijriah. Dan ini sebelum perang Uhud. Kemudian akhirnya juga ketika itu Utsman menikahi Ummu Kulsum setelah Ruqayyah itu meninggal dunia. Ruqayyah juga putri Nabi. Berarti tadi Utsman ditawarkan enggak jadi kan? Dia dapat siapa? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih utama mana? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Hafsah? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat ganti yang lebih baik. Kemudian ketika itu Umar tadi kan putrinya dia bingung nih, dia dapat siapa nanti? Abu Bakar enggak mau. Utsman juga enggak mau. Malah diganti dengan yang lebih baik, yaitu dapat gantinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau enggak jadi yang pertama, enggak usah khawatir. Ya. Baru satu kali maju sudah tertolak. Ya. Ada gantinya. Coba lihat tadi, Utsman kan gagal satu kan? Gagal itu, dia tolak sebenarnya. Namun ini Utsman yang tolak. Karena tahu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang. Gantinya siapa? Ummu Kulsum. Padahal Ruqayyah ini baru meninggal dunia. Ya. Ruqayyah itu meninggal dunia, diganti Ummu Kulsum, putri Nabi SAW lagi. Dapat dua putri Nabi SAW. Maka disebut Zunnurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi SAW. Pertama Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Kemudian tadi akhirnya Umar bingung ini siapa gantinya.
akhirnya Hafsah dapat ganti yang lebih baik, bukan Abu Bakar, bukan Utsman, namun siapa? Rasulullah SAW. Berarti kalau mau bersabar bisa dapat ganti yang lebih baik. Sabar-sabar saja. Tolak satu dua kali saja kok cengeng kayak begitu. Masih banyak yang lain. Terus keutamaan Hafsah sekarang. Hafsah dikenal cerdas. Sampai ia mahir juga dalam kitabah. Sampai ia pula mahir dalam kitabah atau penulisan. Ya, dia mahir juga dalam kitabah atau penulisan. Kemudian Hafsah jadi sebab turunnya surat At-Tahrim ayat pertama. Hafsah itu jadi sebab turunnya surat At-Tahrim ayat pertama. Ketika itu ada budak Nabi SAW, Maria Al-Qibtiyah yang punya anak Ibrahim, itu berdua-dua dengan Nabi SAW di rumah Hafsah. Nah, ketika itu istrinya tersebut minta pada Nabi SAW untuk tidak lagi mendekati Maria hingga turun ayat tadi, ya ayuhan nabiyyu liman nuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwaji wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau itu haramkan apa yang Allah halalkan? Kenapa engkau haramkan untuk dekati Maria padahal Allah halalkan kamu? Tabtaghi mardata azwaji, itu kamu lakukan cuma ingin mencari ridho istrimu, yaitu ingin mencari ridho Hafsah saja. Allahu ghafur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian keutamaan yang lainnya lagi, Hafsah diberikan kabar akan menjadi istri sampai di surga. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW pernah mentalaknya dan rujuk lagi. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW pernah mentalak Hafsah kemudian rujuk lagi. Namun setelah itu Hafsah dikatakan sebagai istri Nabi SAW dan ini jadi istri sampai di surga. Nah, kemudian yang terakhir dari Hafsah, yang keberapa berarti keutamaan? Yang keempat, Hafsah menjadi orang yang memegang Al-Quran setelah bapaknya Abu Bakar meninggal dunia. Kan di masa Abu Bakar itu Al-Quran dikumpulkan. Setelah Abu Bakar itu meninggal, diserahkan kepada Umar. Ya, tadi saya tulis apa tadi? Al-Quran. Apa tadi? Keutamaan terakhir? Maaf, setelah ayahnya Umar, bukan Abu Bakar. Setelah ayahnya Umar, ayahnya Hafsah, Umar. Setelah ayahnya Umar itu meninggal dunia. Jadi Al-Quran pertama kali dikumpulkan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, diserahkan kepada Umar. Setelah Umar meninggal dunia, akhirnya Hafsah yang pegang. Baru nanti setelah itu siapa lagi? Namun di situ pindah ke tangan Hafsah terlebih dahulu. Ini menunjukkan juga keutamaan Hafsah saat itu. Kemudian, satu lagi istri yang kita bahas. Sudah berapa berarti? Khadijah sudah, Saudah sudah, Aisyah sudah, Hafsah sudah. Sekarang Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Sebelumnya Zainab
binti Khuzaimah menikah dengan Abdullah bin Jahsy. Dan Abdullah ini meninggal dunia saat perang Uhud. Abdullah ini meninggal dunia saat perang Uhud. Kalau ada yang pergi ke Madinah kemudian berkunjung ke Jabal Uhud, melihat Jabal Uhud, situ ada area pemakaman yang dikuburkan situ sekitar 70 orang yang mati syahid saat perang Uhud, di antaranya situ ada Abdullah bin Jahsy. Kemudian Zainab dinikahin oleh Nabi SAW pada tahun 3 Hijriah. Zainab dinikahi oleh Nabi SAW pada tahun 3 Hijriah. Zainab binti Khuzaimah digelari Ummul Masakin. Digelari Ummul Masakin. Yaitu ibundanya kaum miskin. Yaitu ibundanya kaum miskin karena dia rajin memberi makan kepada orang miskin. Nah, lalu Zainab hanya bersama Nabi SAW 2 atau 3 bulan. Kemudian meninggal dunia. Berarti meninggal dunia ketika Nabi SAW masih hidup ya. Berarti yang meninggal dunia ketika Nabi SAW masih hidup ada dua, Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Dan ketika itu usia Zainab adalah 30 tahun. Lalu disolatkan Nabi dan dikuburkan di pemakaman Baqi. Nah, sampai di situ untuk istri-istri Nabi SAW terlebih dahulu.